الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala musallim rahimahullahu ta'ala wa ala manaf'an fi ulumi fi daraini amin Wa huqya anna al-khalifata Harun al-Rashida Ba'asa ibnahu ila al-asmu'iyyi Li yu'allimahul al-ilma wal-adaba Wa telah diceritakan, dihikayatkan Anna al-khalifata akan bahwasannya khalifah Harun Ar-Rasyid ba'asa beliau telah mengutus ibnahu akan anaknya beliau telah mengirim anaknya ilal asmui kepada asmui sai asmui li wa'ali mahul al wal adab supaya ia ajarkan anaknya ilmu dan adab Supaya ia mengajarkan ilmu dan adab. Jadi, ada dua: ada ilmu, ada adab. Orang ada yang ilmunya banyak, adabnya kurang. Ada yang adabnya banyak, ilmunya sedikit. farahu yawman yatawadda'u lalu ia melihat dia ya khalifah <coughs> melihat asmui saya asmui Yauman <coughs> pada satu hari yatawadda'u berwudunya wa <coughs> yagsilu dan ia mencuci membasuh rijlahu akan kakinya. Jadi satu hari khalifah melihat saya asmui sedang berudu dan ia mencuci akan kakinya, membasuh kakinya. Wa khalifati sedangkan anak khalifah ia subul menuangkan air ala rijli atas kakinya. Jadi saya asmui lagi udu, saya asmui udu, ya dituangin oleh anaknya, anaknya Khalifah. Dia basuh kakinya, Kemudian ya. Fa'atabal bal khalifatu al asmu'iyya Lalu menegur oleh khalifah akan saya asmu'i Fidali kepada mikan itu Anaknya kan cuma nuangin doang Anaknya cuma nuangin doang Saya asmu'i Gosok-gosok ya, kakinya sendiri Faqala Lalu ia berkata Inna ma ba'astuku ilaika Litu'anlima'u wa tu'addiba'u Hanya saja aku utus dia Aku kirim dia Anakku, ya anaknya Ilaika kepada engkau Litu'anlima'u Supaya engkau ajarkan Dia ilmu Wa tu'addiba'u Dan supaya engkau ajarkan adab kepadanya. Jadi kayak begitu masih salah tuh. M bukan salah ya, kurang, masih kurang. lam <tuh> Maka kenapa engkau tidak perintahkan dia? bi ayasubal ma'a dengan bahwa dia tuangkan air bi addai yadai dengan salah satu daripada dua tangannya wayang sila dan dia membasuh bil ukhra dengan yang lain rijlaka akan kaki engkau Jadi saya asmui ketika uh, ya, Harun Ar-Rasyid, Khalifah Harun Ar-Rasyid ketika melihat Saya asmu'i seperti itu bukan ya bukan marah anaknya disuruh nuangin ya tapi marahnya <guluh> bukan marah menegur menegurnya ya Menegurnya bukan kenapa nuangin, kenapa ngelayanin, tapi menegurnya kurang banyak. Berbuat adabnya. Beliau mengatakan, hanya saja aku kirim dia, anaknya itu, kepada engkau supaya engkau ajarkan ilmu dan ajarkan adab. Kenapa engkau tidak perintahkan dia dengan bahwa ia tuangkan air dengan salah satu dua tangannya dan dia basuh dengan tangan yang lain akan kaki engkau jadi dua gitu. gitu maunya begini kamu diam aja subhanallah ini kalau orang tua seperti ini anaknya jadi kalau orang setua seperti ini anaknya jadi. Jadi orang tuanya suruh layanin gurunya. Khidmat kepada guru. Biar benar. Tapi kalau sebaliknya sulit untuk jadi. Orang tua muridnya benci sama gurunya. Sulit untuk jadi. Apalagi sampai ngata-ngatain. Sekarang kan begitu zaman sekarang. Dikatain, dicela, dihina, direndahkan. Nauzubillah summa Bukannya ucapin terima kasih. Makanya banyak sekarang yang pada kagak jadi karena begitu. Walaupun pinter anaknya enggak jadi. Berkahnya enggak ada. Karena orang tuanya seperti itu. Ini jadi pelajaran buat kita. Kalau nanti kita punya anak, kita suruh ngaji anak kita kepada ya, seseorang, kepada ulama. Begitulah sikap kita sebagai orang tua. Insya Allah anak kita jadi. Seperti Harun Ar-Rashid. Karena Harun Ar-Rashid ini walaupun khalifah, beliau ulama juga. Kiai juga, begitulah sikap orang tua. Ya, jangan cuek, apalagi sampai mencelak guru anaknya, jangan sampai. Nah, kalau ada seperti itu nasihatin bilangin jangan begitu, sulit jadi nanti. Di zaman sekarang sudah banyak kan seperti itu. Pantas anaknya nggak jadi kritik, ya emang tidak mencela tapi dikritik katanya membangun tapi tetap nggak bagus. Serahkan aja. Hmm. Bahkan ini kita lihat Harun Ar-Rasyid masih kurang. Beliau bukan marah tuh, ya bukan marah, ya bukan menegurnya itu karena anak yang ngelayanin bukan kurang banyak ngelayaninnya ngelayaninnya kurang banyak <laughs> jadi intinya di sini kita disuruh mencari ridho guru patuhi apa yang diperintahkan jauhi apa yang dilarang wa min ta'zimil ilmi ta'zimul kitab dan di antara mengagungkan ilmu mengagungkan kitab muliain kitab ini kitab biar bagus kita disampul ya. sampul biar cakep Jangan dicoret-coret kitabnya. Jangan ditindihin mungkin. Jangan. Ya, jangan tindih muliakan ya. taruh biar rapi biar cakep jangan taruh sembarangan oh kitab ada di kamar mandi ya innalillah jangan begitu tempatnya di mana taruh tempatnya di mana di tempatnya di rak muliakan ilmu kitab ilmu ada di sini tertulis muliakan muliakan Lihat kalau kita kita nih ditempatkan sama panitia, maju-maju, Pak Ustadz maju. <guruh>, maju. maju Taruh kita di depan, kita senang enggak? Senang. Begitu pula kita taruh di tempat yang mulia. Jangan ada di sono, ada di sini, ada di sana, lillah. Jangan begitu. Pantas bacanya susah, pantas kagak masuk-masuk. Padahal belajarnya bareng kenapa temennya kita yang pinter itu karena kita seperti itu. Ini kita udah belajar pakai ilmunya, pakai ilmunya. Bayang bagi lito ilmi, maka siaganya bagi seorang penuntut <tuh> ilmu. <tuh> Allah Yakuzal Kitab In La Bithoharatin Bahwa tidak ia amil Kitab kecuali dengan bersuci Jadi jangan sampai kita mau tolak Apalagi ngaji enggak pakai Udu jangan sampai Jangan sampai kita enggak punya Udu Usahakan supaya Udu Jangan enggak Udu Dalam keadaan suci namanya apa hormat kepada ilmu yang ada di kitab. Biasain begitu. Jangan kagak uduk. wa hukiya an imami shamsil aimmatil hulwani annahu qala telah dikaitkan daripada saya imam shamsil aimmah mataharinya para imam al hulwani annahu qala bahwasanya beliau berkata inna niltu hadzal ilma hanya saja aku dapati ilmu ini bi ta'zimi dengan sebab mengagungkan jadi dapatnya ilmu dengan sebab mengagungkan jadi mudah fa inni ma akhadhtul kaghida illa bi taharati Maka sesuanya aku tidaklah aku mengambil akan kaligra, lembaran-lembaran turas kitab, maksudnya ini lebih kecuali dengan bersuci dalam keadaan suci. Ini seorang pelajar ini usahakan supaya bersuci terus, jangan enggak. Itu Allah lihat kita pengen bersuci terus tuh Allah lihat yang punya ilmu adalah. Allah dikasih enggak sama Allah yakin hakul yakin bakal dikasih ini yang suka saya sebut bye baikin Allah pinter-pinterlah kita baik-baikin Allah jangan buat marah Allah mana maksiat innalillahi berbuat yang enggak baik innalillah mana mau dapat ilmunya ilmu yang punya Allah hmm. fa inni ya wa annal imama samsul aimmati samsal aimmati dan bahwasanya imam samsal aimam mataharinya imam para imam asar as khasiyah Karena adalah beliau ya, Mabetunan ya, Mabetunan Sakit perut Jadi beliau pernah sakit perut Sakit perut Orang kalau sakit perut biasanya apa? Buang-buang angin ya Buang-buang angin Wa kana yukariru fi lailatin an beliau mundar mandir pada satu malam mundar mandir ke mana kalau begitu ke tempat buang air. Kenapa? Karena batal pengen wudu jadinya. Fatawan doa lalu beliau berwudu fitilkan laylati di malam itu sab'a asharata maratan 17 kali. Masyaallah. 17 kali beruduk, batal udu batal udu batal udu sampai 17 kali pantas jadi ulama besar ini pengen jadi ulama besar malas banget uduknya. nggak bisa begitu liannahu kana la yukarriru illa bi taarati karena mawhasanya ya eh ah, tadi wa kana saya ulang wa kana yukarriru filailatin dan adalah beliau mengulang-ulang pelajaran gitu ya filailatin pada satu malam wa kana yukarriru filailatin dan adalah beliau mengulang-ulang pelajaran fi lailatin di satu malam. Ya, beliau mengulang-ulang pelajaran pada malam hari. Fatawatu alalu ia berudu fi tilkal lailati pada malam itu sab'a mar maratan. Beliau berudu pada malam itu 17 kali. Sab'a maratan maratan 17 kali Kenapa li anna wukana la yukariru Karena bahwasannya ia tidak mengulang-ulang pelajaran Illa bitaharati Kecuali dengan bersuci Jadi takornya itu selalu bersuci Jadi kita jangan sampai, oleh karenanya enggak bersuci, usahakan bersuci, usahakan, maksakan dirimu, ilmu tuh enggak gampang susah. Yang punya Allah, melebarin bayi Allah, beruduk terus, beruduk terus, beruduk terus, jangan sampai enggak utuh, haza. Li anna ilma nurun wal udhu nurun ini karena bahwa ilmu itu cahaya dan wudu itu adalah cahaya fayazdadu nurul ilmi bihi maka bertambahlah nur ilmu dengannya bertambah jadi ilmu cahaya wudu bercahaya jadi bertambah terang kita kalau terang kelihatan enggak kelihatan nih kita udah dapat ilmu Kemarin mungkin kita sudah dapat juga mulai sekarang. Kalau kemarin kita belum juga mau berudu, sekarang kita paksakan diri kita untuk udu. Setiap kali kita mau pegang kitab, mau mutolaah, mau muzakara, apalagi mau ngaji, apalagi mau ngajar, jangan sampai nggak punya udu. Paksa, paksa, paksa. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin Amin Al-Fatihah.